Untuk acara pagi hari ini, tadi kita hanya dengan rekan BPBD dan masyarakat melaksanakan pembersihan sisa-sisa uruk tanah yang berada di jalan. Karena nanti jalan tutup, tanah itu dapat licin karena membahayakan masyarakat yang lewat. Terus masalah pengerjaan tanggul ini adalah inisiasi kami selaku Babinsa Desa Tanggil, pemerintah Desa Tanggil, dan tokoh masyarakat Dukuh Gabusan RT 2 RW 11 Desa Tanggil, yaitu Bapak Yadi, di mana dalam hal ini beliau adalah sebagai teknisi lapangan penanggulangan menggunakan ban yang ada. Kami di samping itu atas seizin atau ini Mandan Kodim 07 Sragen, yaitu Bapak Letkol Infantri Anggoro Heri Pratikno, dalam hal ini beliau mengizinkan dan memberikan izin kepada kami dan rekan-rekan dari Koramil Jajaran bahu membahu berserta masyarakat untuk melaksanakan penanggulangan bencana longsor yang berada di Dukuh Gabusan Desa Tanggil ini. Dan ini pengerjaannya berapa hari? Untuk pengerjaannya dari kami rencanakan yaitu selama 10 hari. Ini hanya memakan waktu 8 hari. Karena apa? Karena berkat kerjasama dengan instansi yang ada, yaitu BPBD, dari rekan PSHT yang seharian penuh di sini bekerja sama dengan kami, dari relawan-relawan yang ada dari PUPR, dari BPS, dan instansi yang lain yang tidak bisa kami sebut satu demi satu. Beberapa hari ini kerjakan? Untuk panjang tanah longsor ini sekitar 86 meter sampai 100 meter. Untuk kedalamannya 8,5 meter, lebar 4 meter. Membutuhkan berapa ban ini? Untuk ban kita habis 2200 ban. Oke. Siap. Dan nama lengkapnya? Saya Sersan 1 Supar Babinsa Desa Tanggil. Siap. Nah, terima kasih. Kami dari pemerintah desa mengapresiasi langkah kita yang mengambil dengan tindakan cepat, yaitu dengan menggunakan ban pengganti dari bronjongisasi. Jadi untuk di samping untuk menghemat masalah biaya, juga waktu, karena apa, mengingat cuaca yang tidak memungkinkan. Jadi kita mengambil inisiatif, kebetulan saya ditemani Pak Babin, Babinsa, Babinkar Timas, juga dari Pak Dan Ramil, terjun langsung ya. Terima kasih mungkin menemani kami selama hampir 8 hari hari ini. Karena apa, kalau kita kerjakan pakai eskavator mungkin juga tidak bisa, dan ini terpaksa pakai manual. Jadi untuk mengingat cuaca yang tidak memungkinkan, apalagi waktu siang hari ini sungai juga besar airnya, karena apa, dampak dari bengawan, air bengawan yang besar juga itu. Ya, saya sebagai pemerintah desa juga mewakili dari warga Dukuh Gabusan sangat-sangat berterima kasih kepada pemerintah desa, pemerintah kabupaten juga, terutama Pak Camat, Pak Dan Ramil, juga Pak Dandim, dari BPBD, dari PU, Basnas, juga dari Balai Besar. Dan tak lupa juga kami ditemani tiap hari dari salah satu organisasi yaitu PSHT. Terima kasih banyak selama ini ikut membantu jalannya pemasangan ban awal sampai akhir. Itu terlalu standby terus. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang ada di ranting ya, Sragen Kota untuk PSHT. Saya pribadi dan mewakili warga Tanggil mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua elemen yang ikut berpartisipasi untuk pemasangan ban dan uruk